Mobil SUV ini dibanderol 400 jutaan, ini akan menjadi ancaman Pajero dan Fortuner, Nissan Pathfinder 2022. Nissan akan meluncurkan All New Nissan Pathfinder 2022, tanggal 4 Februari tahun 2022, sesuai pengumuman melalui video teaser akun YouTube Nissan USA. Nissan Pathfinder 2022 akan memiliki 4 level trim yang ditawarkan dalam 2 konfigurasi drivetrain yang berbeda. SUV ini akan dipasarkan dengan harga antara 31,980 sampai 44,910 dolar AS, setara 448 juta rupiah, 630 juta rupiah. Dikutip Hot Car pada tanggal 24 Januari tahun 2021, jangan berharap akan ada perubahan radikal dari Nissan Pathfinder 2022. Namun, sistem transmisi mungkin akan ditingkatkan menjadi otomatis 9 kecepatan. Bagian mesinnya,
Diperkirakan sama dengan generasi sebelumnya, Nissan Pathfinder 2021, berbahan bakar bensin V6 3,5 liter. Mesin mampu menghasilkan tenaga antara 284 sampai 310 tenaga kuda, dan ada unit inline 4 silinder turbocharged 2.0 liter untuk trim atas. Menurut Car Indigo, interior Nissan Pathfinder akan berorientasi pada mobil-mobil SUV Nissan. Tata letak kabinnya hadir menarik, dashboardnya lembut dipasang dengan kontrol yang mudah diakses. Kabin juga dikelilingi sistem suara-suara Bose 13 speaker. Joknya pun memiliki fitur kulit yang memberikan banyak dukungan dan pengaturan yang luas kepada pengemudi. SUV All New Nissan Pathfinder 2022 akan disemati layar sentuh 8 inci dan Apple CarPlay serta Android Auto. Mari kita berteman dengan cara dukung terus channel ini agar kita semua tidak ketinggalan info-info yang selalu terdepan. Dengan cara subscribe, share, like. Jangan lupa nyalakan loncengnya sob. Salam Car 2 Channel.